Majlis Ceramah Mesra Bersama Rakyat sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-71 bagi daerah Brunei dan Muara merupakan acara yang ditunggu-tunggu oleh seluruh lapisan rakyat. Pagi tadi, lebih 500 peserta giat menjalani latihan untuk persembahan khas sempena majlis tersebut yang akan berlangsung pada Ahad ini di Taman Haji Seri Muda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Hadir menyaksikan raptai tersebut yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi jawatankuasa kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-71. Juga hadir Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Peserta persembahan padang tersebut melibatkan penuntut-penuntut dari sekolah kerajaan dan swasta dari peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat menengah. Pelbagai agensi kerajaan dan swasta juga ikut serta dalam persembahan padang. Sementara kru-kru penggambaran unit siaran luar radio televisyen Brunei juga giat membuat persediaan bagi memastikan penggambaran berjalan lancar pada acara kemuncak itu nanti. Alhamdulillah, full dress rehearsal pada 17 Julai 2017. Kali kedua sebenarnya pelatih-pelatih dan peserta-peserta membuat latihan. Pihak harapan jawatan kuasa sebenarnya supaya peserta-peserta menjaga diri dululah untuk sama-sama menjaga diri kesihatan untuk persembahan pada 23 hari kemuncak nanti dan untuk memberi komitmen dan prestasi yang lebih cemerlang daripada apa yang telah pun dilihatkan pada pagi ini. Kemudian dalam hubungan ini juga saya selaku pengurusi jawatan kuasa takbir tertinggi menyarankan orang ramai untuk hadir sama pada 23 hari bulan untuk meramaikan majlis beramal. Sementara itu, majlis ramah mesra bersama rakyat bagi daerah Temburung akan berlangsung esok. Bagi kelancaran dan kelicinan majlis berkenaan, pasukan polis di Raja Brunei di daerah Temburong mengawal selia beberapa batang jalan raya semasa hari kemuncak tersebut. Simpang-simpang yang dikawal ialah jalan memasuki Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar dan kawasan sekitar yang berdekatan. Menurut pihak polis di Raja Brunei, tidak ada penutupan jalan utama dibuat. Walau bagaimanapun, simpang-simpang utama ke kawasan utama Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah di Padang Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar akan dikawal rapi oleh anggota polis yang ditugaskan bagi memastikan kelancaran perjalanan laluan. Para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk mematuhi peraturan-peraturan jalan raya dan arahan yang diberikan oleh petugas-petugas polis serta meletak kereta di tempat-tempat yang dikhaskan. Para penduduk juga diminta untuk datang lebih awal bagi keselesaan dan kesempurnaan majlis menjunjung keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bercemar duli bagi majlis junjung ziarah bersama rakyat dan penduduk. 160 orang pegawai dan kakitangan Kementerian Pendidikan dan jabatan di bawahnya menerima pingat kerja lama PKL pagi tadi. Ia bersempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-70. Penyampaian pingat kerja lama disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Suyu bin Haji Osman, Menteri Pendidikan. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Pendidikan dan Datin Paduka Dr. Dayang Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan.
Penganugerahan dan pengiktirafan merupakan satu mekanisme penghargaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam terhadap jasa serta sumbangan yang diberikan dan secara langsung meningkatkan moral dan motivasi pegawai dan kakitangan yang telah melaksanakan tugas-tugas sepanjang perkhidmatan dengan penuh dedikasi dan rasa tanggungjawab. Rezeki Allah tidak akan ke mana-mana. Sabar dan teruskan dedikasi kepada ketugasan yang dijalankan kerana Allah. Kerana apa? Jujur, amanah, dengan adanya ridha Allah, rezeki tidak akan ke mana-mana. Seorang perkhidmatan awam, kita ini harus kerja dengan jujur, amanah, dan satu yang penting untuk memajukan negara, kita harus sentiasa berpikiran terbuka, inovatif, dan selalu memikirkan macam mana memajukan negara kita ini secara ke depan. Sebagai seorang pegawai kerajaan, kita mestilah memiliki tanggungjawab amanah dalam menjalankan tugas dan mempersiapkan diri kita dengan ciri-ciri kepimpinan yang berwibawa. Kenapa kita hendak mendidik generasi yang akan datang lebih daripada apa yang kita capai pada masa ini? Kerana apa? Jika kita melihat pada masa yang akan datang, cabaran-cabaran di hadapan kita begitu mencabar. Justru kerana itu, kita sebagai pegawai kerajaan yang sudah lama bertugas ini hendaklah menyampaikan amanah dan tanggungjawab kepada generasi yang akan datang untuk lebih bekerja dengan lebih tekun, amanah dan berwibawa demi masa depan negara kita ini, Brunei Darussalam, yang menuju kepada wawasan 2035. Panglima Angkatan Laut Republik Singapura telah dianugerahkan lencana Perintah Tentera Laut Diraja Brunei. Bahan beritanya menyusul sebentar lagi. Majlis Khatam Al-Quran dapat menggalakkan para pembacanya agar sentiasa mendampingi kitab suci tersebut melalui pembacaan dan penghayatannya. Dalam menerapkan amalan tersebut, Sekolah Ugama Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah petang tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran bagi murid-murid darjah 6 sekolah berkenaan. Majlis diadakan di Dewan Serbaguna Sekolah Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Datu Seri Paduka Awang Haji Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku Timbalan Pengerusi bersama Lembaga Tadbir Sekolah Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah, disusuli dengan bacaan surah-surah khatam bermula dari surah Al-Duha hingga surah Al-Masad oleh peserta khatam. Tahun ini seramai 62 murid terdiri daripada 30 murid lelaki dan 32 murid perempuan berjaya menamatkan bacaan 30 juzuk Al-Quran. Panglima Angkatan Laut Republik Singapura telah dianugerahkan lencana Perintah Tentera Laut Diraja Brunei. Penganugerahan lencana kepada Laksamana Muda Liu Chun Hong itu atas titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Majlis penyampaian berlangsung di Markas Tentera Laut Diraja Brunei petang tadi. Majlis penyampaian lencana disempurnakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Datuk Pekemajaya Major General Datuk Paduka Seri Muhammad Tawir bin Abdullah, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Penganugerahan lencana Perintah Tentera Laut Diraja Brunei sebagai pengiktirafan dan penghargaan terhadap jasa perkhidmatan beliau dalam mengeratkan lagi hubungan antara Tentera Laut Diraja Brunei dan Angkatan Tentera Laut Republik Singapura. Pentas perayaan di ibu kota terus menjadi tumpuan orang ramai setiap malam bagi memeriahkan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-71. Semalam pertandingan tausiah peringkat pusat tingkatan 6 antara pengisian beberapa program yang telah disusun. Hadir Dayang Haji Anis Fauzulani binti Haji Zulkifli, pemangku ketua pengarah pendidikan.
Dua kategori dipertandingkan, kategori lelaki disertai oleh tiga kumpulan mewakili Pusat Tingkatan 6 Sengkurong, Pusat Tingkatan 6 Meragang dan Maktab Duli Pengiran Muda Mahkota Al-Mutahdiwillah Gadong. Sementara empat kumpulan menyertai kategori perempuan mewakili Pusat Tingkatan 6 Sengkurong, Pusat Tingkatan 6 Meragang, Maktab Duli Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadibillah Gadong dan Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassan Al-Bolkiah. Kumpulan Pusat Tingkatan 6 Meragang muncul juara bagi kategori lelaki dan kumpulan Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassan Al-Bolkiah menjuarai kategori perempuan. Pertandingan seumpamanya dihasrat dapat mengetengahkan bakat para pelajar dan mendukung konsep keislaman dalam Melayu Islam Beraja. ...180 orang pelancong dari Kunming, China tiba di negara ini petang kemarin melalui pakej pelancongan sebuah syarikat penerbangan kos rendah Yunan Laki. Pemangku pengarah Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan berkata ketibaan lebih ramai pelancong dengan penerbangan yang disewa khas merupakan salah satu strategi dalam visi pelancongan 2020. Semasa mengalu-alukan ketibaan pelancong dari China, pemangku pengarah Jabatan Kemajuan Pelancongan menjelaskan peningkatan kunjungan para pelancong ke negara ini secara tidak langsung membantu mempelbagaikan lagi ekonomi negara. We hope that that would increase or it would steadily continue for the next few months because we were told that this charter adalah dalam sepanjang satu tahun. So mudah-mudahan dengan usaha-usaha promosi agensi-agensi pelancongan di Brunei ini ianya akan lebih mendatangkan lebih banyak pelancong dari negeri China dan juga adalah diharapkan jugalah untuk other charters from other points of China akan datang juga ke negara ini. It's not just the effort of the Brunei government, it is also kami bekerjasama dengan pihak swasta iaitu agensi pelancongan untuk sama-sama mempromosikan negara ini. Diorang pada masa ini mempromosikan di expo-expo, membuatkan jerayawara dari syarikat-syarikat diorang lah. Tapi dalam masa yang akan datang, kalau nombor ini akan meningkat lebih lagi, mudah-mudahan kita dapat mengikuti jerayawara di luar negara dalam masa yang akan datang lah dengan adanya more volumes of tourists coming into the country. Ya, untuk mempromosikan lagi negara ini. Salah sebuah agensi pelancongan yang menawarkan pakej menarik adalah Bond Asia Holiday Management Services. Menurut pemandu pelancongnya, syarikat mereka menawarkan pakej 5 hari 4 malam bagi pelancong yang datang dari Kunming, China ke negara ini. Our 5-day, 4-nights package tour will be including the city tour, Bandar Seri Begawan. And then we will go around the museum to understand the Brunei history. And then we will go to the mosque, like the 29th Sultan, Jami Mosque, and then the 20th Sultan Mosque, Sultan Omar Ali. And then after that, the third day, there will be a free and easy tour. It's an optional tour, which will promote them to go to the Temburong district to go for the natural canopy. Sementara wakil pelancong dari Kunming berkata mereka sangat teruja untuk membuat lawatan ke negara ini. We are very excited to come to here to see the luxury country. We know the Chinese person, superstar Wu Zun. Yeah, Wu Zun. So everybody know we want come to see this mysterious country with the luxury roof and the palace and the very interesting water village. Bakal jemaah haji yang terpilih untuk menunaikan fardu haji pada tahun ini dikehendaki menghadiri sesi taklimat kesihatan yang akan diadakan pada hari Jumaat ini. Taklimat akan diadakan di Dewan Persidangan Utama, Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas bermula pukul 8 pagi. Semua bakal haji dikehendaki hadir pada tarikh, masa dan tempat yang dinyatakan. Piala Liga Singapura, dua perlawanan berlangsung semalam. Brunei DPMM FC menentang Warriors FC. Perlawanan berkesudahan dengan keputusan Warriors FC menewaskan DPMM FC 5-1. Sementara itu, Albirex Niigata FC menang 4-0 ke atas Geylang International FC. Sementara itu, bola sepak Liga Perdana DST diteruskan lagi semalam dengan menyaksikan Tabuan Muda B terikat 2 sama dengan Ikhlas FC. Perlawanan berlangsung di Kompleks Sukan Sungai Kebon.
Pada awal permainan, Ikhlas FC jersi biru mengatur serangan demi serangan ke gawang Tabuan Muda B. Ikhlas FC membuka tirai jaringan mereka pada minit ke-25 apabila dihadiahkan sepakan penalti yang berjaya disudahi dengan baik oleh Muhammad Nur Hidayatullah Haji Zaini. Tabuan Muda B mula mengatur corak permainan mereka dan akhirnya berjaya menembusi gawang Ikhlas menerusi Hafizul Razi untuk kedudukan menjadi satu sama pada minit ke-40. Rentak permainan separuh masa kedua bermula dengan kedua-dua pasukan berbalas-balas serangan sehingga Muhammad Ali Khan Haji Muhammad Yaakob berjaya menembusi gawang pada minit ke-68 untuk Ikhlas berada di depan 2-1. Pada minit ke-76, gawang Ikhlas FC digegarkan oleh Muhammad Azizi Hosmi Haji Muhammad yang menjadikan kedudukan seri dua sama. Kedudukan peringkat dua sama itu kekal sehingga ke whistle penamat meskipun kedua-dua pasukan mempunyai peluang untuk menambah jaringan. Kejohanan bola keranjang Piala MK Group sempena hari keputeraan ke-71 tahun diteruskan lagi semalam dengan dua perlawanan berlangsung dalam kumpulan B. Dalam perlawanan pertama berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat Gadong, pasukan Waltex dan Berhad berjersi putih melewaskan pasukan Tutong Basketball. Kedua-dua pasukan sering berbalas serangan namun Waltex bermain dengan lebih agresif dan mendahului pada suku pertama dengan 28-18 dan pada suku kedua dengan kiraan 62-44. Pada suku ketiga, Waltex dan Berhad terus mendahului pasukan lawan dengan 90-52 sehingga membawa ke aksi suku keempat perlawanan berkesudahan Waltex menang dengan 118 mata sementara Tutong Basketball 68 mata. Sementara perlawanan kedua mempertemukan pasukan Hainan dengan pasukan YTE Mors Jaya berjersi kuning. YTE Mors Jaya bermain dengan lebih tangkas berbanding Hainan. Pada suku pertama, YTE Mors Jaya mendahului dengan kiraan 38-7, suku kedua 64-26. YTE Mors Jaya terus menguasai permainan pada suku ketiga dengan meninggalkan jauh Hainan 84-38 dan suku penentuan YTE terus mengutip mata demi mata sekaligus memenangi perlawanan dengan kiraan 112 berbalas 48.